puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan, yang sudah memberikan kita kekuatan, hingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 bulan Juli tahun 2020, kita masih dipertemukan kembali di acara pembukaan virtual tahun pelajaran 2020-2021. Baik teman-teman semuanya, sebelum pembukaan ini kita mulai, kita sama-sama baca basmalah ya. Teman-teman boleh ikuti baca basmalah dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari kepala pokok rumah dari Ibu Bunda Niken Hendriani MPD. Kepada Bunda Niken, terima kasih Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Rawamangun beserta majelis-majelisnya. Yang kami hormati Ibu pimpinan cabang Aisyah Majelis Sidasman Ibu Hajah Netia Murad. Yang kami hormati ayah dan bunda yang hari ini alhamdulillah dapat mendampingi anak-anak kita untuk menyaksikan pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, kita dapat menyaksikan kita acara pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 di kelompok bermain dan peta Asia ke 1 Ramadhan. Kami mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami semua untuk mendidik ananda, putra putri, ayah dan bunda. Semoga apa yang ayah bunda harapkan kita dapat wujudkan menjadi anak yang soleh, yang soleha, anak yang berprestasi dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bunda Neti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita silakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketimbangan ke para sahabat, para pengikutnya juga akhir zaman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada bunda dan ayah yang sudah menitipkan ananda untuk belajar dengan kondisi yang masih pandemi. Insya Allah kami telah merancang pelajaran sebaik mungkin. Alhamdulillah, guru-guru kami sudah mempersiapkan dari mulai selesai kemarin acara perpisahan sampai hari ini tidak pernah libur ya Bunda Ayah. Mereka mempersiapkan bagaimana ananda nanti belajar dengan baik, dengan sistem online yang baik. Insya Allah kita akan tetap menjalankan belajar. Walaupun kita belajar dengan berbagai cara, dengan online, insya Allah Allah mudahkan pandemi ini berlalu, kita akan bertemu. Demikian, terima kasih. Balon yang akan kita terbakar oleh Bunda Neti sebagai pimpinan cabang ya majelis dasar. Kelompok bermain dari TK Aisyah
Kenapa?